Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa ini? Kok ya Allah saya sudah memasuki bulan Rajab. Semoga sampai ketemu bulan Sya'ban. Sempurnakan nikmatmu itu sampai bulan Ramadan. Karena bulan Rajab ini bulan Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulan umat Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dikatakan bulan Allah? Itu maksudnya hamba ini pandai-pandailah mengkoreksi diri agar sama Allah ini dekat. Maka para habaib, para wali-wali dulu itu menganjurkan khusus bulan Rajab ini ya, doanya ditambahin ya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Coba bareng-bareng. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Setiap habis sholat Isya atau setiap habis sholat maghrib, terserah ya. Pokok sehari semalam dibaca 70 kali ya. Jadi karena ini bulan Allah. Kalau bulan Sya'ban itu bulan Rasulullah. Kenapa dikatakan bulan Rasulullah? Semua ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sholawat diturunkannya bulan Sya'ban. Jadi bulan sholawat itu karena ayat-ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga diturunkan di bulan Sya'ban. Pernah Rasulullah itu di hadis tentang tafsir, hadis yang menceritakan bab Sya'ban ini. Jadi Rasulullah pernah keluar dari kamar, semua sahabat itu pangling melihat indahnya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibarat kulon jenengan iki ketok tanggal 6 itu katok bar mangan seger. Katok lulus. Wahai Rasulullah, kenapa kok wajah kamu pagi ini berseri-seri? Kau usah beri kabar, aku tadi kedatangan malaikat. Ya toh? Membawa ayat itu tadi salah satunya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ada pesannya Allah satu lagi kepada saya. Muhammad amatarudha. Gila. Ingkanat ummatuka tusalli alaika sholatan wahidatan sallallahu alaihi asrar. Muhammad, kowe kira-kira atimu seneng apa ora? Nek ana wong liya umatmu maca sholawat marang kowe, aku Allah saking cintaku marang sira Muhammad, wong sing cinta marang kowe krana melu aku, tak bales 10 kali lipat. Dan jika orang baca sholawat satu, saya mendukung dia bersholawat kepada dia 10 kali. Ya Allah, ini kemuliaan apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sampai saya yang diberi rahmat oleh Allah, sampai umat saya juga kecipratan barokah, kecipratan rahmat dari aku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya, itu mukanya berseri-seri. Karena bangga. Inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi-nabi lain tidak berani mengatakan saya bangga jadi nabi karena umat saya banyak. Yang berani itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi. Karena umat saya diberi kemudahan semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umat saya diberi keistimewaan yang paling istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka itu dikatakan bulan Sya'ban itu bulan sholawat. Bulannya Rasulullah. Jadi seakan-akan pesannya Rasulullah, konek bulan Sya'ban ojo lali okeo sholawat marang aku seperti itu. Terus yang terakhir, kalau Ramadan itu syahru umati. Maksudnya apa? Wong lewis lulus bulan Rajab, lulus bulan Sya'ban, masuk Ramadan wis tinggal
nyemplung, tinggal nikmat. Kalau bahasa Abu Taufik kemarin sudah tinggal merdek. Wong merdek-merdek ibadah pripun? Rasane ibadahku nikmat, poso nikmat, maca Quran nikmat, terawih nikmat, tangi berjamaah nikmat. Nek wis itu nikmat, berarti sudah kau menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan wali itu dari Habib. Karena apa? Karena Habib mulai kecil sudah dibiasakan menikmati sholat. Allahumma ja'al fi ta'atika farohi wa sururi. Jadi kalau Habib itu masih kecil, itu kalau sudah sholatnya nikmat, itu surga. Itu sudah wali. Tapi Abid Anis dulu kalau punya anak, walaupun anaknya semuanya ini wali-wali Allah, tapi kalau masih anak harus kelakuannya seperti anak. Jadi waktu kerja ya kerja, waktu sekolah ya sekolah. Jangan pah, jadi wali serau sa sekolah-sekolah yang penting. Oh, tidak boleh. Ya. Jadi kalau wali ini tidak punya takut, ora wedi melarat, ora wedi kere, soalnya apa suke. Lawan musuke ra wedi no. Kuwi duwe tabungan 10 miliar lho ora mungkin. Sing ngono saiki aku dikelong. Allahu sallallahu Muhammad. Jadi orang-orang wali ini enggak bisa ditiru ya. Maka wali itu yang masih kelas-kelas enteng itu biasanya mastur, ditutupi atau menutupi di diri. Ya. Nah, biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas mulai ketok kewaliannya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaan. Paham ya? Jadi kalau Ramadan itu bulan pesta umat. Tadi nyemplung. Jadi kalau kamu sholat sudah nikmat, baca Quran sudah nikmat, ibadah nikmat, terawih nikmat. Jadi orang-orang kampung terawih sik perang iki 8, iki 12, iki 20, iki 20, iki sik belum kelas apa-apa itu kelas gonjang-ganjing gitu. Ya. Lah ya. Namanya terawih ya nirune Mekah ya sing ngono iku ya. Lah wong saiki terawih mestine santri yo santri. Lah santri saiki santri tugas sing imami suruh manut masyarakat ya repot wis. Jadi mestine masyarakat tuh nurut kan. Iya, nurut kiai atau nurut ulama atau nurut santri. Tapi sekarang anda santri suruh ikut masyarakat. Maka Habib Muhammad bin Husin al-Habsyi itu diwawancarai di Jakarta kemarin. Saya itu dakwah ini saya di Solo. Di Solo yang saya ceramai kadang-kadang orang belum bisa sholat. Kadang-kadang orang mantan mabuk. Jadi saya itu harus bahasa Jawa, bahasa lembut, bahasa halus, menyesuaikan dengan adat Solo. Maksudnya begini, kok Habib-Habib dari Solo kok kesannya tuh halus-halus, kok enggak seperti Betawi, orang kaya Habib Rizik, kok orang kaya lia-liannya. Jadi kalau Solo kan halus-halus ya, karena dakwanya di Solo, dakwanya di Sukoharjo ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga manfaat, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.